USS Independence LCS-2 adalah kapal perang kelas Littoral Combat Ship atau LCS milik Angkatan Laut Amerika Serikat. LCS-2 adalah kapal pertama dalam kelas Independence yang dirancang untuk mendukung operasi di perairan dangkal atau perairan pantai. USS Independence memiliki panjang sekitar 127 meter dan berat mati sekitar 2.900 ton. Kapal ini memiliki desain trimaran yang unik, dengan tiga lambung yang memberikan stabilitas yang baik dan kemampuan beroperasi di perairan dangkal. Desainnya juga memungkinkan kapal ini untuk memiliki dek penerbangan yang luas untuk mendukung operasi helikopter dan pesawat tak berawak. Kapal LCS-2 dilengkapi dengan sistem senjata modular yang dapat disesuaikan dengan misi yang berbeda. Ini termasuk meriam otomatis, rudal permukaan ke udara, dan torpedo. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem sensor canggih, termasuk radar dan sonar, untuk deteksi dan melawan ancaman udara dan permukaan. Fokus utama dari kapal LCS-2 adalah mendukung operasi di lingkungan pesisir, termasuk patroli, operasi anti kapal selam, dan operasi bantuan kemanusiaan. Kapal ini juga memiliki kemampuan untuk meluncurkan dan menerima tim operasi khusus dan perahu pendarat untuk tugas-tugas khusus di perairan dangkal. Sebagai bagian dari Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Independence telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer dan operasi di berbagai wilayah. Kapal ini memberikan fleksibilitas operasional dan kemampuan untuk beroperasi di perairan dangkal yang menjadi fokus utama Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman dan menjaga keamanan maritim. Kesimpulannya, USS Independence LCS-2 adalah kapal perang kelas Littoral Combat Ship yang dirancang untuk operasi di perairan dangkal. Dengan desain trimaran yang unik, kemampuan moduler, dan fokus pada operasi di lingkungan pesisir, USS Independence memberikan kontribusi penting dalam mendukung kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat dan menjaga keamanan maritim di berbagai wilayah. USS Zumwalt DDG-1000 adalah kapal perusak kelas Zumwalt yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal pertama dalam kelasnya yang dinamai untuk menghormati Laksamana Elmo Zumwalt, mantan Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Zumwalt memiliki panjang sekitar 183 meter dan berat mati sekitar 15.000 ton. Kapal ini memiliki desain futuristik dengan lambung yang canggih dan profil siluet yang rendah. Hal ini memberikan kapal ini kemampuan stealth atau kemampuan mengurangi jejak radar, sehingga sulit dideteksi oleh radar musuh. Kapal USS Zumwalt dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan teknologi canggih. Ini termasuk meriam Electromagnetic Advanced Gun System AGS dengan jangkauan tembakan yang jauh, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal, serta kemampuan untuk mengoperasikan helikopter serang dan pesawat tak berawak. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem sensor dan komunikasi yang canggih, termasuk radar dan sonar terbaru, untuk mendeteksi ancaman dan memantau situasi di sekitarnya. Kapal USS Zumwalt juga memiliki sistem propulsi listrik yang inovatif, yang memberikan efisiensi energi yang lebih baik dan kemampuan untuk menghasilkan daya yang cukup untuk digunakan oleh sistem-sistem kapal. USS Zumwalt, dengan keunggulan teknologi dan kemampuan stealth-nya, dirancang untuk mendukung berbagai misi termasuk serangan permukaan, pertahanan udara, dan penyerbuan pantai. Kapal ini juga dapat beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari armada angkatan laut yang lebih besar. Kesimpulannya, USS Zumwalt DDG-1000 adalah kapal perusak kelas Zumwalt yang memiliki desain futuristik dan kemampuan stealth. Dengan sistem senjata dan teknologi canggih, kapal ini memberikan kemampuan yang kuat dalam berbagai misi tempur.
USS Zumwalt adalah representasi dari upaya Amerika Serikat untuk mengembangkan kapal perang yang inovatif dan efisien dalam menghadapi tantangan masa depan di lautan.